Operasi bentera sindiket pelombongan haram tumpas. Jabatan Imigresen Malaysia, JIM, telah berjaya menumpaskan satu sindiket pelombongan haram dalam operasi khas pada 6 Mac 2024 di Kemaman, Kuala Terengganu. Operasi yang bermula jam 6 pagi disertai oleh 130 anggota dari bahagian perisikan dan operasi khas, Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya dan JIM Negeri Terengganu. Operasi ini dijalankan berdasarkan siasatan dan risikan sejak beberapa minggu lalu dan seramai 39 orang telah diperiksa. Setelah pemeriksaan dijalankan, hasilnya seramai 28 orang parti telah ditahan atas pelbagai kesalahan meliputi 15 orang warga negara Indonesia, 8 orang warga negara China, 3 orang warga negara Bangladesh, seorang warga negara Myanmar dan seorang warga negara Pakistan. Kesemua yang ditahan berusia dalam lingkungan 25 hingga 46 tahun. Sementara itu, sebanyak 4 saman saksi telah dikeluarkan kepada warga negara Malaysia. Selain itu, tangkapan ke atas warga negara China dibuat atas kesalahan menyalahgunakan pas lawatan sosial PLS untuk bekerja dan tinggal lebih masa. Manakala majikan yang menggajikan parti akan dipanggil dan akan didakwa. Kesemua parti yang ditahan dan ditempatkan di Depot Tahanan Imigresen Ajil dan akan didakwa atas kesalahan yang melanggar Akta Imigresen 1959/63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963.